بسم الله الرحمن الرحيم Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ma'had Tahfiz Suratul Islam Abi Gunaidi Abdullah Hema'i. Yang kami hormati
Habib Al-Mukarram Abdullah Shihab. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Salam Sidogode Al-Ustaz Edi Isnan. Yang kami hormati Bapak Camat dan jajarannya. Yang kami hormati Kapolsek beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Sekolah PGRI. Dan yang kami hormati seluruh kepala sekolah dari swasta negeri. Dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, serta hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian rahimakumullah. Dan tidaklah pula lupa para direktur KMI Al-Ustaz Nafian Andika LC, direktur Tahfizul Quran Al-Ustaz Amanatul Rahman LC, dan direktur SMP Ilmu Quran Islam Al-Ustaz Sujana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan hari ini masih bisa berkumpul untuk melaksanakan atau menghadiri acara haflah akhir sana yang pertama kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan panas, karena panas inilah, cuaca panas inilah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah haflah rahimakumullah. Baik, kami di sini akan membacakan tentang kegiatan santri kelas akhir, terkhusus kelas akhir dan umumnya kelas 1 sampai kelas 5. Pertama, kami selaku bagian pengasuhan santri berterima kasih kepada seluruh panitia haflah. Mungkin di sana sini kami banyak kekurangan, kami mohon maaf pada hadirin semua. Karena itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan di tahun yang selanjutnya kami akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kelas 6 atau kelas akhir, anak-anak kelas 6 yang disudah hari ini berjumlah 18 orang. 6 santriwan dan 12 santriwati. Alhamdulillah, insyaallah lulus semua. Terlepas daripada itu, selain daripada haplah ini, kami akan menjelaskan anak-anak ini nanti ada sebagian yang akan mengabdi di Pondok Pesantren Suratul Islam yang kita cinta ini. Dan ada pula yang ingin melanjutkan perkuliahan di luar pesantren. Jadi ada 14 orang yang insya Allah akan mengabdi di Pondok Pesantren Suratul Islam, putra dan putri. Dan 4 orang atau santriwati yang ingin mengabdikan dirinya di luar atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan untuk anak-anak kelas 6 ini sudah kami bekali waktu di kelas 5 sudah bisa berorganisasi. Jadi anak-anak kelas 6 sekarang sudah berorganisasi dari kelas 5. Tapi kalau yang dari kelas
satu SMP alumni pertama, berarti dia sudah mempunyai anggota dari kelas 2 SMP. Jadi mereka dari kelas 2 SMP sudah menjadi organisasi OSIS kalau di luar. Jadi alhamdulillah ini anak-anak kelas M ini kepengurusan yang pertama, organisasi yang pertama. Jadi bermacam-macam bagian, ada bagian keamanan, bagian bahasa, bagian dapur, bagian kantin ada, bagian tarbiyah, bagian ibadah, bagian lingkungan, semuanya mendapatkan bagian. Itu untuk bekal mereka di luar nanti. Jadi ketika di masyarakat nanti mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah ada juga di antara kelas 6 yang mempunyai hafalan, salah satunya saudara Ega mempunyai hafalan insyaallah 15 juz. Alhamdulillah. Dan ada juga yang 5 juz dan ada juga yang 7 juz dan lain-lain. Nanti akan ada wisuda juga untuk yang bagian tahfiz. Baik hadirin yang kami hormati, untuk jumlah keseluruhan santri dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah berjumlah 286 santri untuk saat ini. Tapi enggak tahu tahun depan nanti. Ini untuk saat ini. Selain daripada itu, mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan dari bagian pengasuhan untuk anak-anak, kegiatan anak kelas 6. Yang jelas, anak-anak kelas 6 ini sudah dikasih pembekalan sebelum mereka di wisuda ini. Kita kasih pembekalan 3 hari. Pembekalan tentang fikih, tentang kemahasiswaan sudah diberi bekal. Jadi insya Allah, ketika mereka sudah di luar nanti, mereka tetaplah santri. Jadi di tubuh mereka, di jiwa mereka tetaplah jadi santri. Jadi tidak akan lepas dari santri dimanapun mereka berada. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri laporan ini, insyaallah hari ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 pulang semua. Jadi sudah hapla sekitar jam 1 akan diadakan bagi rapor jam 1 siang, sudah makan siang. Libur dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 15 Juli untuk anak lama. Untuk anak baru nanti masuknya tanggal 17 Juli 2022. Jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami titip anak-anak kami. Kalau di pesantren kami yang mengasuh. Tapi kalau di rumah kami titipkan anak-anak kami kepada bapak ibu sekalian. Tolong kalau mereka melanggar, tolong ditegur, jangan dibiarkan. Jadi kebiasaan yang di pondok harus dibiasakan juga di rumah. Mudah-mudahan libur ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah Mahirul Ma'had Syahratul Islam Kiai Gunaidi Abdullah MHI, yang terhormat dan yang kami hormati Dr. Habib Abdullah Sihab yang datangnya dari Palembang, sekaligus beliau ini adalah Ketua PUI Sumsel, Sumatera Selatan. Kemudian yang kami hormati guru kami Al-Ustaz Edi Isnan Hakim yang datangnya cukup jauh dari Kabupaten Oku Timur, Belitang, BK 10, tepatnya dari Desa Sidogede, dari Pondok Nurussalam. Kemudian yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Gelumbang ataupun yang mewakili. Kemudian Al-Mukarram
Mudir Riayat Talabah Al-Ustaz Ahmad Muhajir SPCI wa Mudir Litahfidzil Quran Al-Ustaz Amanatur Rahman LC SPDI. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren As-Salamah ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SMA PGRI Gelumbang, Kepala Sekolah SMA 1 Sungai Rotan, Kepala Sekolah SD 3 Gelumbang, segenap wali santri tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mungkin terlewatkan dari pandangan kami. Juga santriwan santriwati di Pondok Tahfidz Suratul Islam Gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan surat keputusan siswa akhir. Sebelumnya, ingin kami sampaikan bahwasanya anak-anak kita di Pondok Tahfidz Suratul Islam itu tadi sudah diwisuda yang mempunyai hafalan mulai dari 5 juz. 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz. Ada juga yang ikut mau wisuda 5 juz tetapi dikarenakan mungkin nilainya ataupun masih banyak yang perlu dikoreksi sehingga belum jadi diwisuda. Artinya anak-anak kita banyak juga yang hafal 5 juz tetapi kita mempunyai standar penilaian, jadi diuji dulu anak-anak yang mau diwisuda tadi. Juga yang santriwan yang kelas akhir ini mempunyai kewajiban, syarat kelulusan mereka diantaranya adalah wajib mentasmikan hafalan mereka minimal 3 juz. Untuk yang 1 juz, itu merupakan kewajiban semua santri Pondok Tahfidz Suratul Islam Gelombang, karena kita ini gabungan daripada Tahfidz juga Pondok Modern. Bismillah, surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Suratul Islam nomor 423/001/SK/PPTSI/6 Romawi/2022 tentang kelulusan santri kelas akhir Pondok Pesantren Tahfidz Suratul Islam tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang, 1. Bahwa untuk menetapkan kelulusan santri kelas akhir di Pondok Pesantren Tahfidz Suratul Islam tahun pelajaran 2021-2022, maka perlu diadakan rapat Dewan Guru. 2. Rapat Dewan Guru Pondok Pesantren Tahfidz Suratul Islam yang diadakan pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2022 telah menetapkan kelulusan santri kelas akhir berdasarkan kriteria yang berlaku di pondok. Mengingat, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Memperhatikan, 1. Persyaratan kelulusan santri kelas akhir di Pondok Pesantren Tahfidz Suratul Islam berdasarkan kriteria yakni 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Lulus ujian sekolah dan pondok. 3. Memperoleh nilai baik pada penilaian sikap. 4.
memiliki hafalan minimal 3 juz. 2. Rapat Dewan Guru tanggal 26 Juni 2022 memutuskan menetapkan, pertama, nama yang terlampir satu surat keputusan ini dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam Gelombang tahun pelajaran 2021-2022. Kedua, jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gelombang pada tanggal 26 Juni 2022, pimpinan Pondok Pesantren Syuhratul Islam, Kiai Gunaidi Abdullah MHI. Ditandatangani plus stempel. Kami mohonkan kepada Pak Kiai Gunaidi Abdullah MHI untuk nantinya memberikan tanda kelulusan bagi siswa akhir. Nama-nama santri wisudawan, wisudawati kelas akhir Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan alumni Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam periode 2021-2022 The Initiator Generation oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mengukuhkan kalian sebagai alumni Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam Gelombang, terlebih dulu Abi ingin bertanya kepada anakku sekalian. Maka jawablah dengan jujur dan ikhlas dan sepenuh hati. Islam dengan ikhlas dan sepenuh hati. Siap. Siapkah anak-anakku sekalian untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat? Siapkah anak-anakku sekalian untuk menjaga nama baik Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam? Siap. Siapkah anak-anakku sekalian untuk berjanji? Siap. Berjanjilah dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami calon alumni Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Kami calon alumni Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Dengan ini berikrar. Dengan ini berikrar. Satu. Satu, menjunjung tinggi dan menjalankan syariat Islam dimanapun berada. Dan menjalankan syariat Islam dimanapun berada. Dua, sanggup sepenuhnya untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat. Sanggup sepenuhnya untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat. Tiga. Sanggup sepenuhnya untuk menjaga nama baik Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Sanggup sepenuhnya untuk menjaga nama baik Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Empat. Sanggup sepenuhnya untuk membantu Pondok dalam menjaga disiplin dan sunnah Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Sanggup sepenuhnya untuk membantu Pondok dalam menjaga disiplin dan sunnah Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam. Gelombang 28 Juni 2022 yang berikrar calon alumni Syuhratul Islam. Dengan disaksikan Allah Subhanahu wa taala dan majelis guru Pondok Pesantren Tahfidzulatul Islam Gelombang, seluruh wali santri beserta tamu undangan yang hadir pada hari ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, 28 Juni 2022, yang bertanda tangan bertepatan dengan 29 Zulqa'dah, 1443 Hijriah,
pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Syiratul Islam mengukuhkan, meresmikan anak-anakku sekalian menjadi alumni Pondok Pesantren Tahfidz Syiratul Islam periode 2021-2022 di Pondok Pesantren Tahfidz Syiratul Islam Gelumbang 28 Juni 2022 bertepatan dengan 29 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Syiratul Islam Abi Gunaidi Abdullah MHI ditandatangani.
Ayang. Terima kasih Syuratul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatan islamiyatan, tahiyatan min ahli al-ilmi, wa tahiyatan min qalbin amiki. Bihubbikum wa ubashirukum bisalami ala nuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ma'had Tafsiratul Islam, Ayahanda kami Kiai Gunaidi Abdullah MHI. Yang terhormat Direktur Pengasuhan Pondok Pesantren Nurul Salam Al-Ustadz Edi. Yang kami hormati Direktur KMI Pondok Pesantren Tahbisyuratul Islam Al-Ustadz Nopian Andika LC. Yang kami hormati Direktur Pengasuhan Al-Ustadz Ahmad Muhajir SPCI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Sujana SKOMI. Yang kami hormati Direktur Tahfizul Quran Al-Ustadz Amanatur Rahman LC SPDI. Dan yang kami hormati segenap Dewan Asatid Wal Ustazat, dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillala wa may yudlilhu fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fihil kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun amma ba'du. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah dengan begitu cuma-cumanya saja. Kedua kalinya, selawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan bagi seluruh umat manusia. Pertama, kami atas nama marhala kami, Inisiator Generation, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Asatid, Wal Ustazat, dan guru-guru yang telah membimbing kami, membina kami dan mendidik kami, dan juga memberi ilmu yang insya Allah akan bermanfaat nantinya. Yang mana jasa mereka begitu banyak diberikan kepada kita selaku santri di pondok ini, hingga mereka mengharuskan waktu dan kepentingan mereka hanya untuk membimbing dan meluruskan kita semua. Semoga lelahnya dan tetesan keringat mereka dibalas dengan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku alumni hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih dan akan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kami dan ustaz-ustaz kami. Harapan kami kepada generasi selanjutnya yaitu ikutilah jejak kami yang baik
tetapi tinggalkanlah jejak kami di pondok ini yang kiranya tidak baik. Mungkin dulu kami dalam hal keorganisasian OSI ada sedikit hal yang bagus, maka ditirulah. Tetapi jika kami memiliki begitu banyak kesalahan, yang kesalahan dahulunya dan memiliki program kerja tetapi tidak kunjung terselesaikan, maka tinggalkanlah, maka ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Kami sekali lagi atas nama marhala kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan, Bapak Direktur, Asatid, Ustazat, dan Santri Putra maupun Santri Putri atas kesalahan kami selama ini. Kami mohon maafnya. Karena banyak sekali kesalahan kami. Jadi kami harapkan kepada Santri Mahattabi Syuratul Islam mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 tetap semangat dan mentaati peraturan disiplin yang ada di pondok ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan tidak banyak, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kami hormati para guru-guru yang ada di depan kita. Ustaz Novian Andika LC, Ustaz Edi Riayatul Talabah Min Nur Salam, Al-Habib Dr. Abdullah Sihab, kemudian hadir juga bersama kita Bapak Trias Tri Pika, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek. Jazakumullah khairan kasiran telah bersedia hadir dalam undangan kami. Ada kepala sekolah, ada Pak Sajar, kepala sekolah SMA 1 Kelekar. Kemudian datang dari jauh ada Mudir Ma'had Al-Furqan, Ustaz Saryono. Kemudian ada Pak Manto, ayahanda kami Pak Sibawaihi. Kemudian di ujung ada seterusnya. Kemudian jauh lagi ada dari Sekayu, ada Ustaz Asfaranza LC MA, pimpinan Pondok Pesantren Daku Al-Madani. Kemudian ada kelurahan, ada ayahanda kami insyaallah hadir, ada ustaz-ustazah kami yang mungkin tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Ada kemudian ada Dr. Fahmi, pimpinan Pondok Pesantren Nahrain Arisan Musi. Jazakumullah. Dan Ustaz Amin Damhar dan wali santri dan tamu undangan rahimakumullah. Yang kami banggakan anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 5 yang kita ta'azimi, kita banggakan, kita junjung hari ini. Jazakumullah, terima kasih atas perjuangan antum-antum sekalian. Ada yang 6 tahun di sini, ada yang 3 tahun alumni hari ini yang barusan kita kukuhkan kelas 6. Tidak bisa dikatakan lagi kelas 6 karena sudah jadi alumni. Anak-anakku sekalian, alumni Initiator of Generation. Perjuangan kalian adalah perjuangan yang luar biasa. Dalam perjuangan tadi ada yang silih berganti. Ada yang berguguran di jalan ini. Ada mohon maaf, ada orang tua kami di sana, ada Bapak Junus bin Bohar,
Jazakumullah telah datang keluarga saudara-saudara kami. Dan kita Fatihah untuk ayahanda Haji Majali. Saya urillahumul Fatihah. Dan para donatur yang bersama Syuratul Islam ini dari awal, wallahi Syuratul Islam ini adalah betul-betul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami betul-betul merasakan bahwa ini semuanya dari milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan berjuang bersama di sini menegakkan la kalimatillah. Anak-anakku sekalian, sudah 6 tahun, mungkin sudah 5 tahun, yang 6 tahun perjuangan kalian, kalian adalah pejuang sejati. Mendapatkan predikat alumni di pondok kita ini, mohon maaf anak-anakku yang kelas 3, belum kita sebut alumni. Karena inilah proses perjalanan kita. Kalau yang kelas 3 itu dinamakan naik kelas saja, naik kelas 4. Jadi insyaallah kalau mau jadi alumni maka lanjutkan ke kelas 4 kalian. Insyaallah kita bersama-sama meniti perjuangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas 6 dulu, ingat betul. Dulu badannya sebau saya. Sekarang sudah di atas apa? Di atas semuanya, di atas saya. Gitu ya. Jazakumullah anak-anakku berjuang. Kita dulu cuma musola, 3 asrama saja, musolanya di depan asrama. Alhamdulillah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Syuratul Islam berkembang. Syuratul Islam insyaallah sebagaimana himmah kita, sebagai cita-cita kita bersama, kita akan membesarkan Syuratul Islam ini bersama. Syuratul Islam ini anakku sekalian, ini adalah milik antum, ini adalah pondok antum. Mari sama-sama kita berjuang, sama-sama kita besarkan. Takdir Allah, antum adalah anak pertama kami. Dan insyaallah anak yang mempersamai kami ini 20 orang anak, mereka semua luar biasa. Dan tanpa antum tidak ada Syuratul Islam. Wallahi, karena perjuangan antum sekalian kelas 6 adalah berjalannya Syuratul Islam ini. Ya. Maka sekali lagi kami pesan kepada kalian, jalan ini bukan hanya selangkah ini saja, maka kita lanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Kami pesan lagi bahwa bergantunglah kepada Allah. Kelemahan itu kulluhum dhaif. Kita ini adalah doaib di ahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doaib itulah, dengan kelemahan kita itulah akan menjadi kekuatan kita. Sekali-kali jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, dalam beramal dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونشكر على جميع نعمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد
al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallah. Ashabul muhtaramun, sadatul 'alimin wal 'ulama yang kami taati dan yang kami takzimi, para alim, para ulama, bil khusus sahibul fadilah Syekhul Ma'had Ma'had Syuhratil Islam li tahfidzil Quran Syekh Al-Ustaz Gunaidi Abdullah MHI, nafa'ana bi 'ulumihi wa mata'ana bi 'umrihi insyaallah, amin. Ashabul fadilah yang kami hormati, direktur yang disingkat KMI, Ustaz Junaid Nopian Andika, ini bukan orang baru bagi kami. Mereka adalah keluarga, bagian daripada keluarga kami, keluarga Pondok Pesantren Modern Nur Salam Sido Gede Blitang Oku Timur. Apalagi Ustaz Nopian Andika ini, Bapak, itu termasuk santri kesayangan saya. Beliau tamatan Pondok Pesantren Nur Salam yang mengawali ke Kairo, ke Al-Azhar University Mesir. Saya masih ingat dua kali saya datang. Ini Bapak Sansuadi, salam. Kami bangga, kami antar ke bandara, masya Allah. Sampai ke Kairo, di Kairo lagi ada gonjang ganjing Pak Mesir. Politiknya lagi gonjang ganjing. Walakhir beliau berdua, ada satu kawannya putri, harus balik terlebih dahulu, balik lagi ke Indonesia. Masya Allah, perjuangan beliau. Nyampe bandara sudah menginjakkan Kairo ya, masya Allah, harus balik lagi pulang ke Indonesia karena kondisi politik Mesir pada saat itu kurang kondusif. Tapi masya Allah, beliau punya himmah kawiyah, iradah kawiyah. Hikmahnya balik ke Indonesia, menghafalkan Al-Quran, setelah itu balik lagi ke Kairo sampai tamat. Alhamdulillah. Disusul adik-adiknya. Ini tadi Ustaz Jaka, itu yang itu adik beliau. Putra-putri anaknya Pak Son, Haji Son Suhaidi ini seluruhnya dipondokkan ke Nur Salam Sido Gede. Sudah lulus semuanya, yang menandur, yang nanam kami, yang manen rupanya Suratul Islam ini. Wah, masya Allah. Tapi namanya keluarga, Bapak, Ibu, dimanapun anak-anak kami, alumni-alumni kami tanamkan dalam jiwa mereka ruhul jihad, ruh perjuangan. Dimanapun kalian berada, fi ayyi ardin tatok wa anta mas'ul an islamiyah. Dimana saja kalian berada, bertanggung jawab tentang syiar agama Allah di situ. Alhamdulillah, berkah bagi syuhadatul Islam. Al-Mukarram Mudiru Riayati Talabah Al-Ustaz Ahmad Muhajir, Sarjana Psikologi. Mana beliau? Masya Allah, cocok, orangnya besar, tinggi. Ini yang menghadapi santri setiap hari, Pak. Mulai dari santri yang taat sampai yang santri yang mengwakal, itu urusan beliau. Yang terhormat Direktur Tahfidzul Quran Al-Ustaz Amanatur Rahman LC SPDI. Mana beliau tadi? Nah, ini adik saya di Gontor. Masya Allah. Coba berdiri, Ustaz. Nah, biar agak Ustaz. Nah, ganteng, Pak, ya? Nah, adik saya ganteng. Ya, sama dengan kakaknya, kan? Cuman ganteng beliau sedikit, banyakan saya.
Yang terhormat Sohibul Fadilah Al-Mukarram Habib Ad-Duktur Abdullah Syihab Mata'ana bi'umrihi wa nafa'ana bi'ulumi insyaAllah. Yang terhormat Bapak Camat Gelumbang ya Pak ya. Alhamdulillah. Barokah Pak, ini nikmat besar di Kecamatan Gelumbang ada pesantren. InsyaAllah Gelumbang jadi baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Minimal meringankan tugas dari Pak Camat dalam rangka membina generasi muda, menyelamatkan generasi bangsa. Jadi terima kasih hadirnya Pak Camat merupakan sugesti buat kita bahwasanya pemerintah dan pesantren itu berjalan seiringan. Tugasnya sama, melindungi tumpah darah Indonesia, melindungi segenap pemudanya, generasi penerus bangsa. Terima kasih Pak Camat atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Dan Ramil Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad, Masya Allah, perang Surabaya 10 November, siapa pencetusnya? Kiai para pesantren Laskar Hizbullah, komandannya siapa? Kiai Kiai Wahab Hasbullah, Masya Allah. Jadi pesantren memang ikut melahirkan negara. Mustahil kalau pesantren ikut mengurusui negara, mustahil. Karena apa? Karena pesantren ikut melahirkan negara. Pesantren sangat mencintai negara. Bekas pesantren NKRI banget gitu loh Pak. Tepuk tangan Pak. Jadi insya Allah kita akan berjuang bersama. Kita mempertahankan NKRI. NKRI harga mati. Itu sudah tertanam. Ditanamkan di setiap lubuk sanubari santri-santri kita ini. Bil khusus para alumni tadi diwajangi oleh Pak Kiai. Kalian adalah generasi penerus. Alhamdulillah ada 14 orang yang ikut mengabdi dari 18 orang saatnya di pondok sini. Itu berarti antum nilainya sukses. Menanamkan dalam jiwa anak-anak antum untuk sadar diri, ikut berjuang bersama Kiai. Terima kasih anak-anakku. Yang terhormat, mohon maaf ini Pak, ngerpeh ini Pak. Pak Babinsa, Babinkam Tipmas ya, dari unsur TNI Polri. Al-Mukarramun, Ashabul Fadilah, Al-Asail Mu'ahid, Al-Hadiruna fi hadzal majlis al-mubarak. Allah yarhamukum wa yarhamuna jami'an. Kepala-kepala madrasah, kepala-kepala sekolah yang sempat hadir, yang kami hormati, para asatidz dan ustadzat, para wali santri dan para anak-anakku alumni perdana Ma'had Syuhratul Islam li Tahfidzil Quran Initiator Generation, right? Yes, okay. Barakallahu lakum. Serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Di sini saya atas nama Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sidogede Blitang Oku Timur mengucapkan selamat barakallah mabruk alfa alfi mabruk alaikum jami'an. Kami menyampaikan salam takzim dari pimpinan pondok pesantren kami Bapak Kiai Haji Dr. Andes Makinuddin. Kalau tadi disampaikan di protokol tadi pimpinan pondok itu kurang tepat karena saya Direktur di Kepengasuhan Santri Pondok Modern Nurussalam Sidogede. Pimpinan pondoknya Kiai Haji Dr. Andes Makinuddin, beliau mewakilkan ke saya. Karena memang kami Pak biasa berbagi tugas, ada yang jaga gawang. Kalau beliau keluar, saya harus jaga gawang. Kalau saya beliau jaga gawang, saya harus di luar, begitu Pak. Jadi kami berbagi tugas. Semuanya tak mengurangi rasa hormat kami Ustaz. Rasa syukur kami, ikut syukur. Mudah-mudahan alumni-alumni Pondok Pesantren Syuhratul Islam menjadi alumni-alumni yang mempunyai idealisme kuat, cinta Al-Quran, cinta agama, cinta tanah air. Amin Allahumma. Amin. Saya mau tanya kepada bapak-bapak wali santri, kira-kira bangga apa tidak memondokkan anaknya? Benar Pak? Seneng? Ya gimana enggak seneng?
Anak sudah di pondok, orang tua tenang bekerja. Pagi-pagi berangkat ke ladang, deres. Anakmu di mana? Di pondok. Anakmu enggak tahu, dari pagi udah berangkat sekolah, enggak tahu nyampe sekolah apa tidak. Kadang-kadang sore hari belum pulang, ini jam 2, jam 3 gue belum pulang, resah orang tua yang di luar sana. Tapi anak yang orang tua yang anaknya di pesantren, itu insya Allah ada ketenangan tersendiri. Betul Bapak? Betul Ibu? Tenang di pondok anaknya? Tenang. Tapi guru-gurunya bagaimana? Masya Allah, Ustaz Junaidi tadi sampai menangis, ya Allah. Memang Pak, seorang pengasuh, seorang guru terhadap santri-santriwatinya ada hubungan ruhiyah. Mereka 24 jam Pak bersama anak-anak Bapak Ibu. Tahu luar dalamnya anak Ibu. Yang anak ini nakalnya seperti apa, tahu. Yang ini sedikit nakal. Yang ini enggak nakal-nakal banget. Yang ini taat sekali, hafal beliau. Tapi berbagai macam model karakter pikiran sampai tamat seperti ini suatu kesyukuran. Alhamdulillah. Betul Pak. Dan pekerjaan di pesantren tidak akan pernah habis. Saya punya istri, mana istri saya tadi itu? Bahaya. Salah nunjuk nanti bahaya. Istri saya itu ngajar di SMA negeri, bagian kurikulum. Berangkat pagi jam 7, pulang jam 2, setiap hari seperti itu. Apa yang tadi ngajar apa, Bu? Saya kata, Bunda tadi ngajar apa? Yang ngajar tikom. Sudah diajar? Sudah. Lah anaknya pulang lah. Udah jam pulang, ya pulang. Kalau di luar jam 7 berangkat, jam 2 pulang, selesai masalah. Guru udah ngajar, selesai, balik. Lana a'maluna walakum a'malukum. Pulang ke rumah, nyampe rumah, terserah. Nggak ada di masalah, bukan urusan saya lagi. Udah di luar kelas. Tapi kalau di pesantren, Bapak, dari mulai bangun pagi, jam berapa bangun? Jam 4. Kira-kira kalau di rumah jam 4 Bapak Ibu sudah bangun apa belum? Di pondok jam 4 sudah bangun. Dari mulai jam 4 aktivitas dibangunkan oleh Pak Kiai, oleh para ustadz dan ustadzahnya. Tidak hanya dibangunkan, diarahkan. Ayo ke masjid. Diajari ngaji, diajari kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, diajari keterampilan, masuk kelas diajari keilmuan. Keluar kelas, istirahat sejenak, masuk lagi. Masuk lagi, pulang ke asrama, ngaji lagi, terus seperti itu sampai malam jam berapa tidur, Nak? Jam 10 baru tidur. Bapak Ibu jam 10 sudah tidur belum? Bukan jam 10, kalau jam 8 lah tidur. Jam 10 baru tidur, kira-kira nganggur enggak mereka? Enggak nganggur, Pak. Dan tidak mungkin guru-gurunya, kiainya tidur sebelum jam 10. Enggak mungkin. Mengawal terus, sampai mereka tidur pun ada sebagian bapak ibu guru yang tidak tidur untuk mengawasi anak-anak bapak ibu sekalian. Maka pantas hubungan batin antara seorang guru dan santrinya sangat kuat sekali. Sangat kuat. Tadi saya sampai, ya Allah, Ustaz Junaidi nampak nangis. Karena Bapak tidak merasakan apa yang dirasakan oleh beliau. Bapak terima beres saja. Masuknya agak nakal, keluarnya udah alhamdulillah, santri-santri soleh-soleha semuanya. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak bersyukur apa tidak? Alhamdulillah. Inilah pesantren dengan segala dinamikanya. Anak Bapak Ibu tidak hanya nganggur, tapi anak Bapak Ibu dididik ke organisasian. Dididik dengan segala keterampilan, dididik dengan tanggung jawab, kejujuran, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di luar OSIS namanya, kalau di dalam pesantren namanya apa, Nak? OPPM, Organisasi Pelajar Pondok. Masya Allah, ada berapa bagian? Ada mereka yang memegang bagian keamanan, bagian disiplin, yang tugasnya mulai mengawasi dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki, Pak. Model rambutnya kayak apa, model bajunya seperti apa, jilbabnya sudah syar'i apa belum, jalannya seperti apa, diperhatikan bagian disiplin. Ada bagian ibadah di masjid seperti apa, baca Qur'annya, sholatnya benar apa tidak, adabnya seperti apa,
Ada bagian olahraga yang mengurusi bagaimana olahraga diurusi. Ada bagian dapur, ada bagian listrik, diesel. Ada bagian kesenian, semuanya dipegang oleh santri. Masya Allah, menanamkan kejujuran, praktek langsung. Ini yang saya katakan, pesantren punya nilai plus. Masya Allah. Karena apa? Mereka langsung ikut praktek. Pesantren sejatinya adalah latihan tempat berlatih hidup dan berlatih bermasyarakat. Latihan hidup dan berlatih kehidupan. Pesantren adalah miniatur masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu, ini anak-anak kita yang jumlahnya alumni ini 18 orang, seluruhnya santri totalnya 330 tadi saja perkiraannya. 330 orang ini mereka punya masing-masing punya berpikir, cara berpikir, pemahaman yang berbeda-beda. Watak yang berbeda-beda, betul Pak? Keinginan yang berbeda-beda, betul tak? Itu berarti 330 orang ada 330 model orang. Ada yang mohon maaf ini, karena mungkin di rumahnya suka gosok, ngambil sendal tetangganya waktu di musola, di masjid. Di sini ya tetap ada Pak seperti itu. Ada yang suka gosok? Biasanya kelas 1 yang bawaan dari rumah. Ditelateni sama Kiai Junaidi, sama kawan-kawan, para asatid, Masya Allah, dengan penuh keikhlasan. Mulai sifatnya berubah dari yang gak baik menuju yang baik. Ditelateni Pak. Ada yang di rumah masih cengeng, ngalem, apalagi manja, nyuci dicucikan. Begitu di sini nyuci sendiri, oh gimana Pak Ustaz, mati aku. Mati pertama. Lihat makan biasanya disuapin, di sini ngantri, mati aku. Mati dua kali sudah Pak. Bangun pagi jam 4, dok, udah bangun, bangun jam berapa ini, jam 4, bangun, wajib bangun, mati aku. Mati, udah berapa kali mati Pak. Isinya mati itu sih Pak. Awal mulanya seperti itu Pak, tapi semangat guru, keikhlasan para kiai dan guru-guru membangkitkan dengan keikhlasan. Bangkit, ayo bangkit, kamu gak mati, kamu masih hidup. Alhamdulillah, dari sekian total tadi itu, sekian puluh, tinggal yang di alumni yang ditakhrij dikeluarkan saat ini 18 jumlahnya. Memang betul Pak. Itu hukum kayak semacam hukum alam saatnya. Merodoli itu biasa. Kami juga di sana yang masuk 300 keluar tinggal 200, 100-nya merodoli. Biasa itu Pak. Itu pesantren seperti itu. Tapi yakinlah seyakin-yakinnya pesantren insya Allah dengan keberadaannya mempunyai sumbangsih yang besar untuk masyarakat. Bapak Ibu percaya apa tidak? Kalau saya mau bertanya pada Ibu Bapak, mohon maaf, Pak Camat lah misalnya, mohon maaf Pak Camat, dari satu gelombang ini kira-kira tatkala subuh hari berapa penduduk gelombang ini yang membaca Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Kira-kira yang banyak lebih yang bacanya apa yang enggak baca kira-kira Pak? Subuh. Penduduk segelombang. Ketika zuhur sama. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Kira-kira banyak yang bacanya apa yang enggak baca? Ketika asar demikian pula, ketika maghrib, ketika isya, ketika tengah malam. Tatkala masyarakat gelombang semuanya lelap dalam tidur, dalam aktivitas yang melelahkan siang hari, ada sebagian dari masyarakat gelombang di daerah, di desa, apa ini namanya desanya? Gelombang. Gelombang ini masjid juga? Kelurahan gelombang ini. Yang mereka bangun di tengah malam beristighfar, bermunajat, memohon ampun pada Allah, mendoakan kita kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meminta ampun pada Allah. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah semua kaum muslimin muslimat, wal mu'minin dan mu'minat. Ya Allah ampunilah. Dalam sebuah riwayat Allah itu mau menurunkan bala, mau menurunkan azab
tapi ada di situ hambanya yang lagi sujud memohon ampun, ditarik lagi, gak jadi dikasih azab. Itu saya katakan tadi, keberkahan bagi desa Glumbang, kelurahan Glumbang, kecamatan Glumbang, kecamatan kabupaten Muara Enim, ada pesantren-pesantren. Bahasanya mereka adalah paku-paku bumi, pasak-pasak bumi, yang menguatkan bumi darat ini tidak bergoncang. Kenapa? Ada di situ hamba-hamba Allah yang kerap sujud memohon ampun pada Allah, memintakan ampunan. Maka bersyukurlah para wali-wali santri yang telah memondokkan anaknya ini, bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah minimal bapak ibu nanti meringankan tatkala kita semuanya menghadap Allah di yaumil hisab, ditanya, apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Ditanya Pak, jangan tidak ditanya nanti. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di mata Allah, bil khusus kepada anak-anak kita. Sejauh mana kita perkenalkan mereka kepada Allah? Kita akan lemah Pak jawabnya Pak. Kau ajari apa anak-anakmu? Enggak ku ajari apa-apa. Kau enggak kau ajari apa-apa. Aku azab kau. Tunggu, malaikat. Aku titipkan pada kiai. Oh, kau titipkan kiai. Siapa? Kiai Gunaidi. Oh, Masya Allah, mana? Glumbang. Nah, Syiratul Islam. Oh ya, sudah. Laju. Masuklah kau sana. Dititipkan, Pak. Kalau memang kita sadar kita tidak bisa membekali anak-anak kita tentang pemahaman agama, kita akan keminiman ilmu kita. Di sekitar kita terdapat banyak para ustadz dan ustadzah, para guru-guru ngaji, imam-imam masjid dan musola. Titipkan anak-anak kita pada mereka untuk mempelajari agama Allah, lebih mengenal Allah. Bila khusus ada pesantren, titipkan, mereka akan dididik 24 jam. Masya Allah. Setiap hari mereka tidak lepas dari sholat 5 waktu. Tadi saya ngobrol dengan Habib tadi, Masya Allah, cerita Habib, Pak Ustadz, saya ini ngajar di Unsri, di UIN Raden Fatah, sebelumnya ke Gunadarma. Saya pernah mengadakan semacam ya tanya jawab, siapa yang sholat 5 waktunya tepat 5 waktu dalam sehari? Dari sekian anak mahasiswa yang ngacung cuma 3 orang yang lengkap sholat 5 waktunya. Tapi kalau di pesantren, insya Allah terjaga sholatnya. Tidak hanya terjaga di pesantren, anak bapak ibu setiap 5 waktu minimal mendoakan bapak ibu. Masya Allah. Dalam satu hari, dalam sehari 5 kali bapak ibu dimintakan ampunan kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Setiap 5 waktu bapak ibu dimintakan ampun oleh anak-anak. Subhanallah. Berarti setiap bapak ibu, setiap hari dikosok dari dosa-dosa. Tidak berhenti di situ. Tatkala kita, anak kita dititipkan pesan dan tahu tentang agama, kita selaku orang tua sudah menghadap Allah, sudah dibalik papan di kota bumi. Di kota bumi balik papan, di mana itu Pak? Itu loh, tetap masih ngalir pahalanya. Jaminan Pak, anak alim soleh, anak soleh di pesantren, jaminan bagi kedua orang tuanya. Insya Allah. Jadi beruntunglah orang tua yang memondokkan anak putra putrinya di pesantren. Di samping bapak ibu tenang bekerja, tenang mencari nafkah, bapak ibu dapat kiriman minimal dalam sehari 5 kali. Itu kalau 5 kali sholat 5 waktu. Kalau ditambah sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, bonusnya berapa Pak? Coba. Dan bapak ibu jangan khawatir, Pak Ustadz, saya ini memang memondokkan anak karena saya dulu tidak mondok Pak Ustadz. Nah mondoklah tuh. Malu Pak Ustadz. Pak Son ini sebenarnya kalau ditanya pengen mondok itu. Pak Son Suwadi ini, Pak Haji. Tapi lah tuh Pak Ustadz, bela anak-anakku baik. Kirim semuanya ke Darussalam, sudah gede sana. Masya Allah. Bapak ibu itu menghantarkan anak mondok, mencari ilmu agama Allah, kenal Allah,
itu bapak ibu mendapatkan pahala sama dengan pahalanya anak yang mondok. Percaya apa tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin." Teruskan anak-anakku, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjalankan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti kalau bapak ngantarkan masrahkan anak ke Kiai Junaidi, "Ustaz, Pak Kiai tolong anak saya dididik." "Nggih, alhamdulillah." "Dari mana, Pak?" "Yang paling jauh dari mana, Ustaz?" "Pagar Alam." "Masya Allah. Ini Pak Ustaz." Setiap hari ya orang tua yang mengantarkan, yang menunjukkan anaknya kepada pesantren untuk belajar agama, beliau mendapatkan pahala yang sama. Meskipun tidak pernah mangku, tidak pernah makan bangku pondok, tapi menerima pahala sama dengan orang yang mondok. Sudah berapa, Pak, bonusnya itu? Subhanallah. Kerja tenang, apalagi, Pak, didoakan 5 waktu, minimal 5 kali sehari. Yang ketiga, mendapatkan pahalanya orang yang mondok. Lebih jauh lagi, anak yang soleh adalah tabungan abadi kedua orang tuanya. Kita boleh berkarang tanah, tetapi anak kita ngerti paham tentang agama, mereka mengamalkan agamanya dengan baik, mereka mendoakan orang tua, meskipun orang tua berkarang tanah, doanya tetap mengalir. Bagaimana andai kata anak-anak ini nanti setelah mondok di sini, mereka meneruskan pengabdian, ngajar di pesantren. Satu orang punya 10 murid. Ilmunya dikasihkan bertambah dari yang satu menjadi 10. 10 nanti jadi guru, ngotros. Punya 10 lagi murid masing-masing. 10 kali 10, 100. Dari 100 punya murid, 100 punya 1000. Sekian ratus ribu. Masya Allah, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Barakallahu lakum jami'an. Maka pantas kiai saya pernah dawuh seperti ini, Pak. Anak-anak yang mau mondok, yang punya keinginan mondok, itu adalah anak-anak pilihan. Dan orang tua yang sadar memondokkan anaknya kepada pesantren, itu pun adalah orang-orang yang pilihan. Saya kadang-kadang merenung, apa maksudnya Pak Yai ini? Oh, memang betul, Pak. Memang betul. Tidak semuanya mempunyai jiwa seperti itu. Tapi, mohon maaf, apakah berarti semuanya harus mondok, Pak Ustaz? Jadi tidak begitu. Di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai ciri kekhasan masing-masing. Ada SMA, ada SMP, ada SMK. Semuanya tujuannya sama. Mencetak generasi umat yang handal, mencetak generasi muda yang hebat, dan melindungi masa depan mereka dan menjamin keutuhan bangsa. Sama Al-Quran pun demikian digambarkan dalam surat itu, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din وَيُنْدِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Di zaman Nabi, yang namanya jihad di jalan Allah, perang pada saat itu suatu hal yang luar biasa. Orang muda, anak-anak muda berduyun-duyun pengen berjihad, perang bersama Nabi, sehingga banyak dikala itu yang gugur di medan perang pada saat itu. Saking banyaknya yang pingin ikut berlomba-lomba ingin mati syahid jihad di jalan Allah. Turunlah ayat ini. Jangan semuanya ikut jihad. Hendaklah di sebagian dari kalian ikut netap, tidak berangkat perang tapi ikut mendampingi Nabi. Apa maksudnya? Untuk belajar ilmu agama. Dikiaskan hal itu apa? Enggak semua ke pesantren enggak apa-apa. Sebagian saja, jangan semua tidak ke pesantren. Ada yang ke SMA, ke SMK, SMP,
Aliyah, ada semuanya ke sana, tapi ada sebagian yang ke pesantren. Apa? Berbagi tugas. Anak-anak yang ke SMK belajar tentang keterampilan tertentu khusus, tentang kejuruan atau teknik mesin, listrik, tata boga, akuntansi dan sebagainya. Biarkan mereka, kenapa? Indonesia butuh yang seperti itu. Ada yang mempelajari ilmu, menekuni ilmu umum, sains. Ada yang seperti itu, Indonesia butuh itu. Ada yang di pesantren yang mendalami ilmu agama, ada yang sangat butuh itu. Apa? Umat. Saling menasehati, saling mengingatkan. Tatkala semua menjadi satu kesatuan dalam masyarakat, ada yang juru ingat, juru apa, nasehat. Siapa itu? Mereka adalah anak-anak yang belajar ilmu agama, anak-anak yang di pesantren. Sejatinya pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya mempunyai tujuan yang sama, tapi masing-masing mempunyai kekhasan dan kekhususan dan keistimewaan masing-masing. Alhamdulillah Bapak, pemerintah tahun 2019, saya putar kaset lagi Ustaz Gunedi, Pak Kiai, mohon maaf. Tahun 2019 sudah turun undang-undang pendidikan pesantren. Alhamdulillah, digolkan oleh para santri yang duduk di legislatif, di DPR RI. Mereka bersepakat untuk merancang satu undang-undang yang melindungi kekhasan pesantren. Sehingga lahir tahun 2019 undang-undang pesantren. Di situ ada satu kurikulum nasional yang diakui oleh negara, namanya Satuan Pendidikan Muadalah. Maksudnya apa? Untuk melindungi, untuk merawat kekhasan pesantren. Jadi kurikulum, di samping kurikulum ada pendidikan madrasah, ada pendidikan umum, ada satu lagi kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah untuk menaungi pesantren-pesantren. Ada dua macam, ada yang salafi, ada yang asriyah. Ada yang salafi, ada yang modern. Salafiyah ada yang modern. Masing-masing dilindungi kekhasannya. Yang pondok salafiyah mereka mengkaji kitab kuning. Kurikulum diserahkan kepada pesantren salafiyah tanpa mengubah kurikulum kekhasan pesantren. Langsung keluaran pesan itu dilindungi, disahkan oleh pemerintah, diakui ijazahnya. Demikian dengan yang modern, yang asriyah juga demikian. Tanpa merubah kurikulum pesantren, kekhasan pesantren, ruhiyah pesantren, keluar dari pesantren itu langsung dapat ijazah yang diakui oleh pemerintah. Ini disebut pesantren formal. Sekarang sudah ada, alhamdulillah. Ini kami woro-worokan. Alhamdulillah, bulan kemarin kita mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan pondok se-Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Pak Kiai Junedi juga hadir. Terima kasih waktu itu. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, terimalah amal-amal kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang beriman kepadamu, yang bertakwa kepadamu, ya Allah, ya Rahman, yang cinta tanah air, yang menjadikan tanah air mereka perjuangan hidup mereka, menyatukan negeri ini menjadi bangsa yang kuat, ya Allah. Allahumma fir lana wali walidina wali jami'il muslimina muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya rahman wa qina azabannar ya rahim wa qina azabannar ya rabbal alamin subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.